makan siang atau belum nih? Kalau saya hari ini pemirsa, hidangan saya untuk santap siang tuh spesial sekali. Karena di depan saya sudah memesan ada 3 porsi kerang dengan berbagai macam olahan. Nah, hari ini saya akan ajak Anda untuk berbincang seputar kerang. Nah, di samping saya ini sudah ada Pak Tata. Pak Tata ini merupakan salah satu juru masak di restoran hidangan laut ya, Pak ya? Hidangan laut, betul. Pak Tata, ini saya disediain apa aja nih, Pak? Ini di depan saya udah ada kerang apa aja nih, Pak? Ini salah satunya kerang darah masak saus tiram. Yang ini? Ya. Kerang darah masak saus tiram. Saus tiram. Ini dia pemirsa, saya cobain dulu nih Pak. Enak nggak nih masakannya Pak Tata ya? Kerang darah saus tiram. Oke, selanjutnya apa lagi Pak? Kerang hijau saus padang. Ini kerang hijau saus padang. Bumbu saus padang ini pemirsa ini favorit saya banget ini. Apa-apa aja kalau dimasak pakai saus padang enak ya Pak ya? Iya, salah satunya Pak Tata, kerang, gimana? Salah satunya. Ini dari bumbunya aja udah enak. Apalagi kalau kerangnya dicocol gini. Mantap. Lanjutnya Pak, apa lagi? Selanjutnya kerang tahu masak tauco. Kerang tahu masak tauco. Namanya lucu ya, kerang tahu. Oke, kita cobain ya. Kerang tahu. Silakan. Saya coba bumbunya dulu ya Pak. Iya. Oke. Tauconya berasa banget. Ya, kita coba pakai kerang medan. Sekarang. Ya. Ini dia. Kerang tahu masak tauco. Cuma kurang nasinya aja pemirsa ya. Oke. Pak, hari ini kita akan membahas seputar kerang nih. Bapak kan setiap hari masak kerang ya Pak ya, salah betul. Satunya ya di sini. Bisa dijelasin nggak ini bedanya apa sih Pak? Kerang darah, kerang hijau, kerang tahu. Kalau kerang darah menurut orang-orang yang makan di sini itu tambah menambah darah, menambah stamina. Makanya namanya kerang darah kerang gitu. Kerang darah gitu. Ya. Oke, terus kalau kerang hijau, kenapa namanya kerang hijau? Kerang hijau itu lagi dimasaknya nikmat, ya hidupnya di muara. Oh, ini karena juga cangkangnya warnanya hijau iya, ya warnanya Pak ya. Hijau. Oke, jadi, nah dia. Kalau yang ini nih Pak, ini jarang-jarang ditemui nih Pak, kerang tahu. Kerang tahu ini di lautan daerah Palembang adanya. Oh, begitu. Ya, okay. Jadi di pasir putih. Di pasir putih dia hidupnya ya. Oke, okay. Pak, ini kan selain 3 jenis kerang ini sebenarnya masih banyak lagi ya jenis-jenis kerang ada, yang lain ya, Pak ya. Ada lagi, nah, masih banyak. Kalau misalnya tadi kita bahas ini sedikit Pak, bedanya tuh selain dari penampakan luarnya nih Pak, kan kerang darah, kerang hijau sama kerang tahu ini beda ya Pak. Ya. Apalagi sih ada dari tekstur dagingnya mungkin atau dari harganya mungkin apa Pak? Kalau yang beda, tekstur dagingnya kerang darah lebih kenyal. Oh, kerang darah ini lebih kenyal. Iya, dagingnya. Oke. Kalau kerang hijau Pak? Kerang hijau ini lebih empuk dagingnya. Oh gitu. Ya. Kalau kerang tahu dia gimana teksturnya tuh? Kerang tahu ya dasarnya putih, terus ya sedikit kenyal sih. Oh, cuman ini ya, gak sekenyal ya? Kerang darah nah, ya. Nah ini pemirsa ini sebelum diolah ya, ini terus jadi sebelum diolah. Kerang tahu ya, seperti ini ya. Ya isinya terus, dia putih dia. Putih isinya. Ya. Terus kemudian ini kerang hijau. Hijau. Dalamnya ini rada orange ya kuning, Pak? Ya. Oke, dan ini kerang darah. Katanya memang berhasiat untuk menambah darah dan stamina itu. Oh, kalau dari segi harganya Pak, yang mana yang paling murah dan mana yang paling mahal? Kalau dari segi harga sih standar sih. Sama harga. Semuanya? Sama, ya, sama standar, semuanya ya? Oke, okay. Nah kalau yang paling banyak, yang kerang paling darah, banyak gimana? Yang ini? Iya, kerang darah. Itu sih bisa orang-orang direbus, lebih suka? Hanya direbus saja setengah matang itu bisa. Oh, terus dicocol bumbu kacang gitu ya Pak ya? Kenapa orang lebih suka kerang darah dibandingin yang lain? Mungkin udah tahu khasiatnya kali ya. Oh, karena penambah darah itu katanya. Udah tahu khasiatnya, dimakannya juga nikmat. Kalau favorit sih kerang hijau, kalau saus padang, iya kebanyakan. Kerang darah sama hijau. Saya suka makan di sini, kalau yang kerang darah itu rebus. Karena sausnya di sini kan enak ya. Sama kerang hijau itu biasanya saus padang. Yang favorit saya kerang bambu. Diolah
masak tauco. Nah, yang tadi Pak Tata bilang ya pemirsa bahwa ternyata kerang ini sebenarnya punya banyak khasiat, dipercaya memiliki banyak khasiat, diantaranya adalah menambah darah. Tapi benarkah demikian? Di samping beberapa anggapan yang beredar di masyarakat bahwa kerang juga memiliki manfaat untuk kesehatan tubuh, ada juga yang mengatakan bahwa makan kerang ini ternyata berbahaya karena bisa menimbun racun di dalam tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak pembahasannya bersama dokter di studio. Udah, hai, bahas kerang ya, seafood kesukaan aku nih. Ini banyak banget nih mitos-mitosnya nih ya. Ngomongin kerang mah, katanya bisa menambah darah. Iya. Terus menambah... Mentang-mentang namanya kerang darah, menambah darah ya? Iya benar. Terus juga ada apa namanya, bisa bikin libido. Seksualitas meningkat. Betul. Begitu Pak. Itu pengalaman ya Pak? Saya suka. Oh suka, waduh. Ini masih mentah. Oh masih mentah. Dikerjain nih, hey, waduh. Bener-bener nih ya. Yang ini Pak, yang matang Pak. Properti, oh iya ini dia. Ya Allah. Oh, properti bener-bener ya. Tuh, urusin jenggotnya tuh. Yang ini yang pemirsa. Aduh, rame banget nih ya gara-gara bakti. Saus Padang enak. Saus Padang enak kan Kak. Ada juga tadi ada saus tauco, tadi juga ada saus tiram, juga enak banget. Kalau aku sih sukanya kerang yang menghasilkan mutiara. Oh, dasar. Nah, katanya kerang itu mengandung logam berat ya katanya. Makanya banyak sekali yang gak berani makan kerang. Tapi ada juga nih yang kayak bekti ini, apa aja disosor. Itu bener. Kita tanya lu. Ya, langsung sama Dokter Maya. Halo dokter. Dokter Maya, apa kabar dok? Selamat datang Mogo. Dok, sekarang kita hari ini membahas kerang. Ya. Gitu. Katanya banyak sekali yang takut makan kerang. Karena kerang ini mengandung logam berat. Itu mitos atau fakta? Oh langsung ya? Langsung dong. Fakta. Fakta. Oh, tapi fakta. Sebelumnya, ya. Sebelumnya tapi... gini ya. Supaya kita fair terhadap si kerang. Jadi kita mesti tahu ini sebetulnya kan binatang. Setuju ya ini binatang. Tanaman ya. Jadi dia itu jenis apa. Jadi gini, ini kalau bahasa Inggris namanya semua shellfish. Karena coba, dia ada. Shellfish. Oh baik. Itu namanya egois ya kan shellfish. Bukan, oh iya, dapet shellfish. Aduh. Ini shellfish. Disebut begitu karena ada bagiannya. Jadi si shellfish bukan shellfish. Nah, itu ada yang bertotok keras, ada juga yang tidak bertotok keras, ya, dan ada yang kepalanya di kaki, namanya cephalopod. Jadi contohnya misalnya kalau bertotok keras bukan ini mas. Oh apa yang mana? Itu kepiting. Oh kepiting. Nah udang, itu yang bertotok keras. Bertotok keras. Ini yang namanya lobster. Nah ini yang namanya mollus. Molus. Jadi moluska. Nah dia lembut. Molus, kulit molus. Lembut, moluska, tidak ada tulangnya. Nah yang tadi yang kepalanya, ini semua satu saudara. Tadi yang katanya kepalanya jalan-jalan, cephalopod contohnya apa? Keong. Cumi misalnya juga. Jadi ada tentakelnya, oke. Jadi ini sekarang yang dibahas yang molus ya, yang moluska ya. Yang enggak ada tulang belakangnya. Oh baik, itu. Okay. Itu terus dulu. Gila, Pak, waktu SMA pelajaran biologi kemana? Nggak masuk. Nggak masuk ya, baik. Terus dok? Nah, terus yang moluska juga dibagi lagi. Tadi keongnya ntar bener, sebentar. Oh, sebentar. Ya, jadi ada yang dua. Ini kan kalau kita lihat ada dua. Ya. Dia bivalve. Jadi dua. Nah, dua ini apa? Nanti kita sampai ke kenapa dia tadi logam berat. Okay. Jadi dia bivalve, karena itu kan masuk semua ya, makanan semua dia nyaring aja gitu, gak bisa apa-apa kan. Karena itu betul kalau dia bisa masuk, ya kena logam beratnya. Nah yang keong tadi yang satu, dia gak bivalve kan cuma satu. Itu contohnya gitu. Ya saudara ya semua. Saudara semuanya. Saudara-saudara sudah dibahas semuanya. Betul, luar biasa sekali. Baik, nah berikutnya nih dok. Nah apa yang terjadi kalau misalkan kita mengkonsumsi kerang yang mengandung logam berat tadi itu. Terutama merkuri ya yang banyak ya. Ya tadi kan sudah terlanjur, kok cuma satu ya gak apa-apa. Oh satu gak apa-apa, oke itu makan tadi ya. Tapi kalau ternyata agak banyak. Artinya jangan banyak dan sering kan, yang risiko paling buruk kan kalau kanker sering, oh baik. Maksimum deh dok. Daily intake sih. Ya kita jangan makan yang ada merkurinya kan, pilihan masih banyak. Ya enggak mesti banyak. Yang harus dari situ. Ya atau nanti siapa tahu ada perbaikan kali. Baik, terus sudah tidak terpolusi. Jadi kalau misalnya konsumsi kerang yang terlalu banyak, mungkin maksimalnya bisa terjadi kanker. Nah ini ada fakta dan mitos di dok. Konsumsi kerang itu dapat mengatasi anemia.
Ya, sebetulnya karena menambah ya. Darah katanya. Iya, katanya tadi kerang darah tuh, Dok. Enggak, betul ya, karena dia mengandung besi yang cukup banyak. Ya, oh ya. Ya, jadi sebetulnya karena kandungan besinya banyak. Jadi fakta ya, Dok? Fakta. Oh, baik. Waduh. Tuh Bunda tuh kadang suka keliengan gitu ya, makan kerang mungkin menambah darah ya. Yes, gitu. Karena dia besinya ya. Oh, tapi yang aman berapa nih, Dok? Kalau kita memang makan kerang yang segar dan sehat ya nggak apa-apa, 100 gram nggak apa-apa. Tapi kan masalahnya tadi kan yang terkontaminasi. Kalau itu ya mending tidak lah. Ada yang bilang boleh 1-2 biji, terus 1 pagi, yang kedua malam. Tapi cuma 1 mana? Ya, terasa ya. Tapi kalau memang sudah terkontaminasi ya ngapain kita harus makan? Oh, betul kan? Nggak usah lah. Oke, selanjutnya kita masih punya nih, Dok. Mitos atau fakta selanjutnya, katanya si kerang ini bisa menyebabkan keracunan. Iya. Fakta dong. Fakta, karena apa? Tadi kan yang katanya mulutnya buka tutup. Jadi dia semua masuk kan. Jadi dan kalau kita terlampau lama jadi gak segera dicuci, ada teknik-tekniknya ya. Bahkan kalau di luar negeri tuh ada yang dikasih hal-hal tertentu rada supaya dia bersih betul. Tapi kalau kita diamkan sebentar berlendir kan. Iya. Nah jadi kan itu mungkin sudah ada, bukan mungkin ya. Pastinya kalau udah begitu ya udah ada bakteri, ada virus, jadi itulah. Dan racun itu akan terjadi seperti ini. Terjadi infeksi, terjadi keracunan, muntah-muntah, enek segala macam. Kadang aku suka kalau misalnya kebanyakan udah langsung kayaknya pusing gitu, Dok, rasanya udah mau enek-enek gitu, Dok. Nah, itu. Itu bahaya itu, Dok. Itu bahaya, itu enggak boleh. Itu enggak boleh tuh ya. Oke. Nah, ini ada fakta dan mitos kembali. Katanya kerang itu ada asam lemak omega 3 yang baik untuk tubuh. Betul. Fakta. Betul. Ya, itu betul. Ya, memang dia mengandung omega 3. Oh, gitu. Ya. Nih, omega 3 itu untuk apa sih sebenarnya, Dok? Jadi gini, kita itu kan kalau omega 3 kita ngertinya dari mana? Telur. Salah lagi dan gue. Karena iklannya telur ditambah omega 3. Ya kan juga ada omega 3 gitu, Dok. Ikan. Ya, ikan. Ikan. Ya, aku benar. Ya Allah. Dan ikannya pun mesti ikan laut yang dalam, yang dingin, dalam. Yang jauh-jauh sana loh. Oh, baik. Ya, yang di pol-pol sana, di kutub-kutub. Iya, nah, itu sama. Dan ada udang-udang kecil yang namanya krill. Ya. Dan juga ada beberapa jenis kalamari, cumi-cumi yang mengandung omega 3. Dan dia juga memang di laut tempatnya omega 3 itu. Ya. Oh, baik. Jadi sebenarnya tadi bagusnya untuk apa tadi, Dok? Omega 3, Dok? Oh, omega 3 itu kita kalau terlalu banyak makanan yang enggak sehat, yang omega 6-nya terlalu banyak, akibatnya kita kena inflamasi. Ya, peradangan kronis. Jadi kita mesti supply omega 3 supaya rasio perbandingan omega 3 dan omega 6 mendekati 1:2. Gitu. Kita kebanyakan makan omega 6. Oh, gitu. Gitu ya. Dan baik, juga kalau kita konsumsi omega 3 bisa menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit jantung koroner ya, misalnya. Semua penyakit kronis degeneratif sebetulnya ya. Baik, Dok. Aduh, jadi ngerti deh, Dok, kita nih. Ya, jadi gimana nih, Dok? Mungkin ada tips-tips untuk kita makan kerang yang aman. Yang aman. Tapi sebelum tips nih, Dok, ada banyak sekali pertanyaan mengenai ibu hamil. Oh iya, oke. Ibu hamil itu boleh apa enggak nih konsumsi kerang? Ibu hamil konsumsi kerang jangan yang mentah ya. Jangan yang mentah. Karena kita berisiko lah. Kita enggak tahu. Tadi kan tadi udah dijelasin ya bahwa kalau keluarganya, saudaranya tadi, royals, kalau lagi jalan-jalan, dilarang makan kerang. Kerang yang dimaksud adalah oyster, kerang tiram ya. Bahwa itu tidak boleh karena ya dia takutlah nanti diare segala macam. Nah, kalau orang biasa aja bisa keracunan, apalagi orang hamil. Hamil ya, bisa kan ada babynya gitu. Iya, betul. Nah, ini juga tadi sempat kita ngobrol-ngobrol bahwa sama dokter tadi bahwa kita harus mendapatkan kerang yang memang asalnya yang bagus kan, Dok ya. Katanya yang Teluk Jakarta ini udah gak layak untuk dikonsumsi yang kalau kerang-kerang di situ, Dok. Sayangnya begitu. Ya. Kontaminasinya udah berlebihan, kadar merkurinya tinggi ya. Jadi mesti tanya, ini diambilnya dari mana? Nah, itu dia gitu, ya. Jadi amannya berarti kita harus keluar daerah dulu untuk dapetin kerang ya, Dok. Agak ribet sebenarnya, tapi ya mau ngapain ya biar. Tapi Indonesia kan banyak, besar, pulaunya juga banyak. Iya, betul sekali. Ya, masa cuma di Jakarta doang. Baik.
Berarti baik. Ini yang penting kita mengkonsumsinya secara aman ya dok ya, yang bersih supaya kita tidak terkontaminasi logam berat dan juga bakteri-bakteri lainnya. Cuci yang bersih, begitu ya dok yang ya? Bersih. Ya, karena sebetulnya khasiatnya banyak, proteinnya tinggi, ada antioksidannya, ada vitamin B12-nya, ada tadi iron, zinc. Ya kan, masih ada copper, jadi sebetulnya dia cukup nutrient dense, tetapi ya tetapinya tadi. Iya, Bang. Terima kasih banyak, Dokter Maya. Dokter. Ini buat Kak Bekti, silahkan langsung dicek.